kita akan cobanya misalkan kayak gini. Ada dua, sebenarnya banyak bahasa program. Kalau yang pertama biasanya kita menggunakan Arduino IDE. Oke, ini dia. Ini. Biasanya kita pakai ini ya. Jadi kalau kita mau download gitu software kita masuk ke sini. Nah, ini gitu pakai Arduino IDE. Ini bisa buat ngoding dia. Oke. Cuma masalahnya kalau kita pakai ESP32, jadi Arduino IDE itu memang dirancang buat Arduino, tapi lama-kelamaan berkembang terus. Karena kita butuh barang juga kayak SP32. Karena gitu, kita akan bandingin harga. Bukan kita koceknya anak-anak ini ya, anak-anak sekolah. Oke, kita bandingkan dengan Arduino Uno. Oke, Uno. Oke ya. Saya belanja. Wih, sekarang harganya jadi turun ya. Oke. Just benar, kita harus cari lagi, ada lagi ESP8266. Ini yang bisa dipakai ya. Bukan, maksudnya yang bisa dipakai di derajatnya. Okay. Ada Arduino Uno harga sekian. Kalau kita bandingkan dengan ESP32, ternyata ESP32 itu harganya masih lumayan sama nilainya dengan Arduino Uno. Tapi apa kelebihannya? Sebentar. Arduino Uno, kalau saya klik ini Arduino Uno ini dia tidak menyediakan Wi-Fi. Satu. Oke. Jadi Uno ini nggak punya Wi-Fi. Kedua, nggak punya Bluetooth. Jadi kalau kita mau pasangin dia Bluetooth, kemudian kita mau pasangin Wi-Fi, berarti kita harus misah, kita beli modulnya, modul Wi-Fi. Modul Wi-Fi Arduino. Jadi kita dia misah, oke? Kita belanja ini Wi-Fi-nya, oke? Dah, oh kan modul Wi-Fi-nya bukan yang itu, beda-beda modul relay remote, oke? SP rata-rata pakai modulnya pakai SP8266, oke? Jadi dia kita harus itu misah nih. Jadi Arduino ada, kemudian kita harus beli modulnya. Selanjutnya kita harus juga beli modul-modul yang lain untuk adaptasi di Arduino. Ini kayak gini nih Arduino. Oke, ya yang nonton di kelas ruang yang bisa kelihatan lah ya. Oke, ini Arduino. Itu beda harganya. Pertama, kan gitu. Kemudian gimana kalau yang SP32? SP32 ini sudah lengkap. Itu bendanya lebih kecil dibandingkan Arduino Uno. Gitu kan. Nah, kalau kita misalkan mau ngoding pakai Arduino Uno, mau pakai Arduino IDE, ini kalau saya buka, saya download tadi, saya sudah download Arduino. Oke, saya ekstrak. Ini karena saya pakai Linux. Kalau pakai Windows, exe, dia langsung otomatis bisa diinstal. Rata-rata kalau sudah belum, ya, silama lagi diekstrak sambil jalan. Jadi
Arduino IDE, kalau Anda mau jalanin ini, maka Anda harus butuh ini. Harus menginstal library lagi, gitu. Library ESP32. Bener. Library ESP32. Arduino. Oke. Jadi kita harus install lagi nih, ekspresif. Nih. Jadi kalau kita sudah nginstal Arduino, berarti kita harus kerja dua kali, harus install lagi Arduino ESP32. Itu bedanya ya. Lah, apa bedanya dengan si MicroPython? Kalau MicroPython kita nginstal sekali, udah selesai, selanjutnya kita nggak perlu lagi banyak library. Library yang lainnya cukup menggunakan pip install. Oke, jadi cuma memang ada pertanyaan saya nanti ngodingnya pakai apa? Mau pakai Notepad boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau yang IDE ini biasanya banyak yang pakai karena memang kemudahan apa Arduino IDE ini pakai karena kemudahan-kemudahan. Tapi untuk mengeksplor sesuatu yang baru, maka memang kita harus berani nih move on. Jadi kita move on lari ke MicroPython. Jadi ini MicroPython, saya buka MicroPython. 2 jam lumayan kita belajar. Ada 5 orang, yang pinter 5 orang. Oke ya. MicroPython ini sebenarnya pengembangan dari pengembangan atau implementasinya dari Python 3. Jadi Python itu kalau kita suka baca tweetnya Bapak Ono biasanya suka pakai 2.7. Ada orang protes. Oh ini nggak running, mereka nggak tahu kalau di laptopnya udah yang running rata-rata di Ubuntu versi sekarang itu yang diruningkan adalah versi 3. Jadi harus install dulu versi Windows 2.7. Jadi Python itu ada dua versi, versi 2 yang terakhir adalah 2.7 dan 2.7 itu sudah say goodbye tahun 2020 dan akan di close library-nya di tahun 2021. Oke, jadi kalau kita pakai Python 2.2.7 gitu, itu akan say goodbye di tahun ini sudah say goodbye, tapi library-nya ada beberapa masih dipertahankan. Jadi nanti akan di close di tahun 2021. Udah nggak berkembang, berhenti tok di 2.27. Kemudian orang yang bikin codingan di 2.2.7 bisa nggak pindah ke 3? Ya bisa, gampang. Sederhana banget. Jadi untuk Python 3 saat ini, maka MicroPython itu lahir. Oke, itu ceritanya si MicroPython. Perintahnya is simple banget. Oke, ini dokumentasinya. Dokumentasinya pip install ESP-tool. Kalau ESP-tool ini nggak, di sini nggak ada. Di sebentar saya sudah ekstrak, mudah-mudahan sudah terbuka. Oke, sudah Arduino IDE. Set, saya buka. Ini Arduino IDE-nya ya. Berarti dia harus install dulu. Jadi install hitam putih di sini. Klik. Kok nggak mau? Biasanya mau. Oh, salah nih. Harusnya jangan gini. Nah, biar saya bisa masuk ke terminal. Oke, di sini kita baru install. Ini yang pakai sudo. Kalau nggak mau sudo, nggak mau dia sudo. Titik garis miring install ini pakai pembanding ya pembanding ls bentar kita lihat ada file oh install ya benar sudo perintah selanjutnya sudo titik garis miring install sh oke ini lagi nginstal punya Arduino IDE. Oke, kita lihat. Memang Arduino IDE ini dia semua board. Jadi ada namanya microcontroller board. Ini board untuk kontrol. Jadi inilah yang akan menjadi robot, otaknya robot. Jadi teman-teman kalau nanya ini sama Arduino ini itu adalah otaknya robot. Itu otaknya robot. Bayang otaknya robot. Nah, tadi saya tanya sama Mas siapa ya tadi? Mas, aku lupa. Aku bingung ya. Kak Mahir tadi ya, saya tanya Kak Mahir. Kak Mahir gimana? Oh, saya di RPL. Oke, Kak. Di RPL inilah kerjaannya orang RPL sebenarnya. Walaupun sebenarnya kita taunya RPL itu cuma untuk bikin web sama GUI. Jadi rekayasa perangkat lunak berarti bahasa-bahasa program yang harus kita pelajari. Cuma memang kita harus tentukan bahasa program apa yang kita mau pakai. Dari sekarang.
Jadi jangan bimbang dan ragu nih. Walaupun nanti di sekolah belajar lagi bahasa Java, kita belajar lagi bahasa Pascal, kemudian belajar Fortran atau bahasa COBOL udah nggak diajarin lupa. COBOL nggak diajarin. Yang masih diajarin itu Pascal kalau nggak salah lagi karena masih ada Olimpiadenya. Olimpiade. Saya juga nggak tahu Olimpiade Pascal masih ada atau enggak. Bahasa Pascal, pemrograman Pascal, kemudian PHP ya, PHP atau bahasa Java. Ikuti aja, tapi tentukan pilihan oleh Anda hari ini. Kenapa? Kalau kita cuma banyak kebanyakan bahasa program, ntar stuck ramping error. Gitu. Itu kita sudah coba. Jadi kita sudah coba memakan semua bahasa program dan ternyata harus pilih salah satu yang harus kita buat nyaman. Jadi semua kita gali, kita coba. Nah, sekarang dari sekian bahasa program kita coba, ternyata yang lebih enak sintaknya. Jadi pertanyaan itu, sintaknya lebih sedikit banget dibandingkan, bukan sedikit, sederhana banget, adalah Python. Jadi kita udah coba Perl, ditanya. Kak, udah coba Perl? Kita udah coba Perl. Ruby Rails, apalagi pakai RB, gitu kan. Kemudian nanti harus proses lagi. Kemudian apalagi yang sekarang yang keren-kerennya Perl, Ruby Rails, Java. Apalagi Java, udah totok sampai sekarang kita masih menggunakan Eclipse untuk editornya. Terus selain Java, apalagi semua bahasa program dari sekian itu tertarik dari sekian banyaknya sudah ke PHP, sudah coba Laravel, sudah coba CIEI, bahkan sudah dari native code sudah dilakukan. Jadi kebayang ya yang teman-teman Kak Mahir ya di RPL. Jadi tentukan dari sekarang untuk bahasa programnya. Kenapa MicroPython? Kenapa Python? Sekarang Python sudah ke assembler gitu. Saya bilang, "Beh, keren nih. Python sudah bisa masuk ke assembler." Ini kalau kita jalankan, ini sudah saya sudah otomatis berarti Arduino udah jalan. Ah, udah selesai begini. Saya ketik Arduino. Arduino. Mudah-mudahan nggak ndut-ndutan. Karena colokannya udah benar. Kemarin mati. Oke, ini Arduino kayak gini. Oke nih, Kak Mahir. Kak Mahir tadi saya tanya, ini gimana Kak Mahir? Nah, ini bahasa POID ini udah kebayang ini bahasa C. Nah, bermain di sini sebelum kita bermain kayak ke ini dia harus connect gitu kan ke board-nya. Dia memang dirancang untuk bermain di Arduino. Oke, semua kita lihat, saya klik board-nya. Jadi ini connect untuk ke Arduino. Oke. Ini connect ke Arduino. Tapi masalahnya kita sekarang pakai ESP32. Terus apa yang kita lakukan? Kita harus nginstal dulu ESP32-nya. Di mana kita nginstal ESP32-nya? Di sini. Des di GitHub. Kita ikuti perintah dia. Ini perintahnya. Arduino Core untuk ESP32. Oke, ini ada caranya. Instruksinya tinggal ikuti. Kalau kita mau pakai ESP32, pakai Arduino IDE. Tapi ini pakai bahasa C. Kebayang nggak bahasa C? Saya lagi tanya nih Kak Mahir, walaupun semua saya nggak tahu nih. Aduh, Kak Bunga baru nongol. Kak Bunga. Ya. Jadi, ini kalau misalkan pakai, ini C. Ntar harusnya ke hostnya, ini Kak Bunga dikasih akses, dia suruh jadi moderator mendadak. Enak banget kalau ngomong. Ya, jadi ini bahasa yang bahasa C-nya. Oke. Nah, bagaimana dengan bahasa Python-nya? Bahasa Python-nya ya kita pakai namanya bisa pakai PyCharm. Editor banyak ya. Editor banyak. Kalau teman-teman saya mau tanya lagi dah Kak Mahir. Kak Mahir bisa dihidupin dulu mic-nya sebentar sedikit. Kak Mahir, itu biasanya kalau ngoding pakai apa di sekolah? Kalau Studio Atom. Teman-teman. Teman-teman pakai Sublime, kalau aku Notepad Plus. Oke, sip. Oke, ada yang pakai Sublime. Oke, jadi kita move on. Oke, ada. Ngomongin apa sih? Iya. Notepad Plus itu Notepad basisnya Windows ini. Jadi teman-teman udah biar. Kalau saya udah ngomong dengan Notepad Plus, oh udah ini orang Windows ini. Karena Notepad Plus nggak. Kalau Notepad Plus itu nggak ada di Linux, nggak ada. Jadi kalau ditanya pakai apa Notepad Plus, oh berarti Anda Windows. Kenapa? Karena Notepad Plus itu nggak bisa jalan di Linux. Kalau di Linux namanya namanya ini
not like plus plus, lebih dari plus plusnya Sublime dan sebagainya, namanya dia bukannya Eclipse, itu tadi ingat namanya Genie. Jadi kalau pakai Lino ada namanya Genie powerful man. Jadi ini lebih powerful banget dibandingkan saya sudah, kita juga udah coba Sublime. Tanya, udah pernah coba Atom? Alhamdulillah, kita sudah coba semua editor dari anak-anak milenial. Kak, coba ini, Kak. Oke. Duh. Ini gimana? Saya coba, dan dari sekian banyaknya akhirnya karena saya bermainnya cuma di Python tok gitu. Ya sudah, saya jatuh cintanya sama satu ini, namanya Picham Community Edition. Padahal ada yang berbayar, tetap aja kita cari yang murah. Jadi ada editor, ya sebenarnya semua editor bagus gitu. Jadi kita bisa connect ke sistem sistem bahasa Python-nya, tapi ada keselnya juga ada dan lain sebagainya. Semua sama ada sekarang, udah bagus-bagus banget. Cuma karena apa ya? Ya jadi karena sudah jatuh cinta, kita sudah bermain di Picham. Picham memang agak berat, jadi komputernya memang harus agak sedikit gede lah, karena dia pakai Java, gitu. Makai JetBrain itu pakai Java, itu. Jadi editor terserah tentukan oleh teman-teman pada saat kita akan ngoding. Nah, cara ngodingnya simple. Jadi kita ini tuh sederhananya gini, changing tak dungkin. Okay. Saya sudah kembali lagi. Ada istilahnya pip. Kemarin, alhamdulillah yang ujian kemarin keren. Hampir semua sangat baik, Kak. Apa? Sangat baik. Hampir nilainya 100 gitu. Peserta yang kemarin berarti mereka nangkap. Jadi ada namanya pip. Dan waktunya memang nanti kelas ini pun dikasih waktu cuma 10 menit. Kalau mau dapat sertifikatnya harus daftar dulu di Saka Milenial. Daftar, kemudian nanti kalau sudah login hadir, kan ada hadir tuh, klik hadir gitu. Kalau sudah klik hadir, nanti kalau dia sudah hadir dan mengikuti kelas gitu, dia otomatis nanti ada kelas untuk ujian gitu. Kalau belum klik hadir itu, jadi gini, kalau Anda klik hadir pasti Anda akan dapat dulu sekarang adalah alamat link. Nanti setelah jam selesai ini, otomatis ketika Anda masuk lagi karena sudah hadir itu sudah diganti jadi apa, ujian. Itu pakai apa? Pakai Python. Bayangin, kita bikin semuanya pakai Python. Set, padahal sebenarnya kerja bakti. Ya. Oke. Tapi nggak masalah, ini teman-teman belajar. Dan saya akan ulangi. Jadi perintahnya apa sih sebenarnya di Python? Jadi Python kita misalnya cuma satu. Satu, kalau ini micro Python yang basis window. Jadi pertanyaan gitu. Aku window nih, window bisa pakai micro Python nggak? Oke, kita lihat di micro Python. Ya, micro Python-nya bisa nyediain nggak dia? Oke, kita kemari, kita nanti download yang punya Windows 32 ya. Windows 63, 64 atau 32. Oke. Ini bot yang didukung sama dia. Jadi botnya nanti akan diisi firmware-nya dari dia, dari Python, dari micro Python. Ini kita pakai ini. SP32. Kalau yang nanti mau beli yang murah, berarti pakai SP8266, berarti ini ya. Oke. Ini pakai ini, kita klik di sini generic SP32 modul. Kita lihat dia yang punya window-nya ada enggak. Oke. Jadi kita akan coba. Nah, kalau yang window tinggal install aja. Ini firmware untuk Oke. Ini binary. Jadi tinggal di download saja. Ini baru si mohon maaf, ini baru firmware-nya ya. Kita cari download dulu micro Python Windows 32. Micro Python Win. Saya selalu dengan kalimat Win 32 karena gampang banget dengerinnya. Window port sebentar, download here. Oke. Micro Python master bukan ini. Oke, dia di sini. Kayaknya dia memang agak coba dirilis. Ini micro Python-nya. Jadi dirilis, kita ngambil aja langsung. Saya tidak akan kasih filenya. Kalau yang ini itu ada di developer, di para developernya. Jadi buka aja sendiri, silakan download untuk micro Python-nya. Kalau di Ubuntu, tinggal ketik. Kalau di Ubuntu, tinggal ketik sudo apt
install micro Python. Twing micro Python selesai. Oke, saya sudah install versinya versi 1.12. Sudah. Berarti kita sudah ada micro Python. Micro Python kemudian apain lagi yang kita jalanin? Sebenarnya micro Python cuma tempat tool untuk kita bikin untuk ngodingnya Python. Nah, untuk komunikasi berarti kita harus tahu nih cara komunikasi sama si alat. Kalau di Windows nanti kalau mau nyoba itu dia kebacanya COM1, COM2, COM3 gitu loh. Ada COM. Saya tak buka LibreOffice. Oke ya. Step by step. Nah, kelas 1 siapakah ini? If you want to okay. Set. Oke. Okay. Say. Style format sebentar, stylenya kita ganti. Aku kok suka lupa di sini. Format page style. Kita ganti page stylenya jadi landscape. Oke. Okay. Yes, dah. Berarti tadi perintahnya apt install kalau di Windows. Kalau di Windows tinggal download aja ya apt install. Alah, ini huruf selalu bandel ya, pakai huruf besar. Pokoknya nggak ada huruf besar ya, apt install micro Python. Kalau dulu boleh, kok apt kak? Kenapa nggak get? Sama aja, apt get install sama aja. Sekarang sudah disederhanakan lagi jadi apt sama para pengembang di Ubuntu. Oke, set. Di basis Debian maksudnya, bukan di Ubuntu. Basis Debian. Oke. Okay. Ini installnya pertama, apt-get install micro Python. Kemudian kalau mau install selanjutnya, yang selanjutnya teman-teman harus download Python-nya dulu. Yang punya Windows ya. Yang Windows silakan download Python. Ntar kak, kalau saya sudah pasang Python-nya, terus saya belajar micro Python, kalau saya nggak belajar Python, Anda teman-teman nanti kita punya kelas sore. Kelas sore itu belajar Python. Python tuh kayak apa? Ini Python. Ditanya, ini pakai apa? Ini pakai Python. Ini kita pakai Python. Enak banget, Rin. Gila, cepet banget. Terima kasih nih servernya Allah kepada dinas provinsi. Ya, ini pakai Python. Jadi kalau teman-teman, ini yang RPL atau yang lainnya, kalau misalkan saya pengen tahu ini pakai apa sih? Gitu kan? Pengen tahu engine-nya, ada namanya, boleh keluar dulu sedikit biar tahu, biar teman-teman bisa explore juga. Namanya Wapalizer. Sudah ada yang tahu ini Wapalizer? Halo? Saya tanya Kak Andi. Ada Kak Andika. Saya serem banget ada Kak Andika. Kak Mariska. Alah. Mana lagi? Aduh Pak Kades. Ada. Duh, saya nggak berani nih. Ini master-master semua. Mudah-mudahan udah pada tahu Wapalizer. Okay. Wapalizer ini adalah jadi kita akan ngedetek kalau misalkan si page itu pakai apa. Gila gak? Saya installin di Mozilla Firefox. Jadi gini, ini aku bikin website. Ini sebenarnya pakai apaan sih? Pakai PHP, pakai Java, pakai Vue.js atau pakai apa? Wapalizer dia baca headernya, dia tahu dia pakai apa. Oke, selesai ya. Klik add. Contoh kita buka si Saka Millennial. Saka Millennial pakai apa? Saya harus allow dulu di sini. Dan ini teman-teman silakan pakai. Kalau buat untuk pengetahuan tambahan. Oke, di sini udah ada. Dia pakai Nginx, saya accept dulu. Dia pakai Nginx, jQuery. Nggak ketahuan pakai apa, saya registrasi. Coba klik, saya masuk Reader Literasi. Oke, dia pakai apa? Oke, ini pakai, nggak ketahuan. Padahal sebenarnya dia pakai Python. Kita lari ke Python Anywhere. Misalkan ini Python Anywhere pure bener pakai Python Anywhere. Saya coba. Dia pure banget pakai Python. Asli ini hosting keren banget dan free. Nanti kita kelas ini kita akan buka. Oke, dia pakai apa?
Oke, sebentar saya harus login. Dia kalau nggak login dia nggak ketahuan. Masih? Oke, pakai Python asli. Ini dia pakai Python. Jadi kalau kita pengen ngelihat, kita coba misalkan pengen ngelihat website kita. Jangan copy provinsi. Prop Jateng. Prop Jateng pakai apa? Kan gitu. Prop Jateng. Websitenya pakai apa sih dia? Teknologinya kan gitu. Suka banyak pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu. Oke, klik. Dia akan lihat, dia akan baca strukturnya. Oke. Pakai Google Web Service. Oh, pakai my god, kebaca langsung, Pak. Pardo, mohon maaf. Pardonya ada. Oke. Dibaca ya, Pak. Jangan lupa. Ya. Ya. Kebaca ketawa. Apa gitu? Ganti lagi. Ya, ini try. Di Tracer itu nyari. Kita akan belajar terus di saham milenial selain karena ini kita bicara IoT. IoT nanti akan bicara dengan internet. Internet nanti bagaimana caranya kita bisa masuk ke sebuah hosting. Hostnya itu adalah ngumpulin data. Data itu ya dan benar. Oke. Ini silakan diapa-apain. Untuk ya siap ya ini kenapa karena memang kita butuh orang-orang untuk melakukan tes ya. Coba kita buka yang lain ya, ini udah satu, apalagi kita mau buka Zoom pakai apa gitu kan, karena kepala kita kan suka ingin tanya, oh ini pakai teknologinya HTTP2 kayak gimana nantinya biasanya dipakai Java gitu kan. Jadi saya coba ke kominfo go.id. Oke, agak keluar sedikit tapi ini pengetahuan, jadi tinggal install aja Wavalizer, jadi kita tahu dia pakai bahasa program apa gitu maksudnya. Ting seset nggak ketahuan, belum ketahuan. Kita biasanya kalau belum ketahuan gitu kita harus buka tempat yang lain karena dia harus baca juga yang lain. Set, halo, oke. Dia pakai apakah ini gitu? Jadi kita bisa tahu dari oh ini udah mulai, alhamdulillah sudah mulai ditutup-tutupin. Ini pakai ChatJS tapi ada yang di belakangnya biasanya. Nanti akan ketahuan kalau dia pakai PHP atau apa. Jadi teknologinya semua dibaca dalaman sebuah browser. Itu Wavalizer. Oke, selesai. Lalu kita pertanyaannya si Python setelah kita install gitu kan, si Python. Jadi install dulu Python-nya. Python ini tolong diinstal, kenapa? Tujuannya kita akan terus belajar di sini. Oke. Keren banget, men. Ini bahasa program semua keren gitu, tapi saya ada kelasnya lah, ada angka 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi angka satunya adalah Python menurut saya. Yang kedua adalah Java, yang ketiga adalah Ruby Rails. Itu di saya ya. Gitu. Walaupun sebenarnya banyak masih kekurangannya Python itu karena pengembangnya banyak sih pengembangnya, tapi ya itu dia mereka bikin sendiri-sendiri karena bisa diuprek sendiri gitu loh. Oke, jadi kita tinggal download yang punya Windows. Di Windows silakan download, tinggal diinstal. Oke, ambilnya kalau komputernya Windows 64, ambil 64 Python. Udah diinstal. Ketika diinstal itu ada tanda checklist. Saya belum buatkan videonya ya. Nanti kita harus buatkan videonya untuk teman-teman. Jadi untuk install di Windows beda. Jadi harus men-checklist path. Jadi kalau path-nya nggak ditandai, ada nanti pilihannya path. Path-nya harus ditandai ya. Path harus ditanda. Jadi nanti dia nggak otomatis langsung path harus di-checklist. Jadi pada saat install di Windows harus di-checklist gitu. Kalau enggak nanti enggak jalan. Enggak jalan di command prompt. Nah, kalau di Linux
itu udah nggak usah pusing-pusing, Python ketik aja Python udah jalan, tis sudah. Python, man. Python. Oh, dia minta versi 3. Oke, okay, dia. Oke. Okay. Ini udah otomatis versi 3. Versi 3 biasanya harus dipasangin lagi yang namanya control J tip-nya untuk developer, Python. Jadi tinggal pasang apt install. Ini nanti akan diulang lagi di kelas sore, yaitu kelas dasar Python. Kelas apt install Python 3 dev pip lah. Okay. Kelebihannya nanti kita sudo apt sudo test kita selesai. Udah jalan. Nah, dengan ini baru kita bisa nginstal namanya prosesnya sekarang. Saya cd, kita akan masuk ke subjet. Oke. Nanti teman-teman bisa ikuti ada kelas Django. Kalau nggak salah lagi ya, Kak Bunga yang share. Itu ada kelas Django. Django, kita bikin aplikasi Django. Django itu framework yang keren banget. Asli, keren banget. Sama Flash apalagi. Jadi nanti di kelas Django itu minggu depan, teman-teman bisa belajar bikin web yang bagus, bikin CMS, bikin web website CMS gitu. Itu bikin sendiri gitu. Dan base-nya Python. Kalau ditanya nanti Python di hosting di mana? Semua sekarang hosting sudah menerima Python. Gitu loh. Oke. Kalau tingkat keamanannya boleh dicoba. Artinya sedikit aman. Walaupun semuanya aman, tapi ini agak sedikit aman. Oke, CD saya akan install namanya pip esp tool. Jadi pip 3 sudo. Jadi perintahnya saya clear dulu biar ke atas, clear just. Nanti saya tuliskan pip install esp tool, install esp tool. Oke. Pip 3 dia enggak mau, bandel kalau dikasih tahu sudo pip 3. Oke, saya belum ajarkan virtual environment. Kalau mau ngikutin pelajaran virtual environment virtual mesinnya Python di kelas sore. Nanti kita buka lagi. Oke. Sudah diinstal. Udah. Coba kita lihat di dokumentasinya. Des, kita nggak usah lagi puyeng juga. Di dokumentasi Python, dia bilang, kalau sudah di sptool, dia bilang, Anda menggunakan sptool.py, port, DTTY, USB, IRES Plus, Flash. Ini adalah cara menghapus nge-flash. Oke, saya besarkan sedikit. Yes. Oke, pokoknya enak banget lah asli lah ya. Ini support buat antara 34. Oke. Okay. So, ini cuma buat nge-flash. Nge-flash itu ibarat kayak nge-ROM. Nge-ROM nge-flash Android. Oke. Okay. Itu mirip-mirip lah gitu nge-flash. Sama-sama aja sih nge-flash. Nah, kita akan coba nge-flash. Jadi alat ini akan di-flash. Kita nanti akan buka lagi kelas, tapi teman-teman sudah beli alatnya. Belinya jangan yang mahal. Nanti ada pertemuan session selanjutnya, belinya yang jangan mahal-mahal, kasih aja ESP8266. Oke. Cari ESP8266 node MCU. Oke. Beli yang ini. Oke. Terserahlah belanja di mana aja. Ada yang mahal, ada yang 45.000, pokoknya sedapat-dapatnya lah. Oke. Itu kalau nggak punya uang. Sebenarnya ini bikin satu kelompok nih, kalau anak-anak SMA satu kelompok beli satu cukup gitu. Atau menggunakan SP32. SP32 ini memang antara 80.000 sampai 90.000. Oke. Okay. Nah, untuk kelas minggu depan, untuk kita ngelanjutin ini lagi. Ngelanjutin untuk bikin yang namanya bagaimana motor bergerak gitu kayak tadi, kemudian nanti ngedetect dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita juga ajarkan dulu sedikit cara scriptnya. Oke. Balik lagi, terus kita kemari. Jadi ini ESP tool, berarti perintahnya kata dia, kata si dokumentasi. Dan dokumentasinya memang masih basi bahasa Inggris semua. Jadi untuk menjalankannya tinggal gini, kalau di Linux Command, copy, set, copy, paste. Set. Selalu ingat bahwa saya harus colokin dulu. Jadi kalau mau ngerak ini, kita colokan dulu. Satu, colokan USB. Oke.
Periksa dulu udah connect belum? LS USB. USB. LS USB, say. LS USB. Oke. Ada validity sensor. Oh, bukan. Ini fingerprint. Oh, ini fingerprint, man. Silicon lab. Nah, ini ada. Ini kalau saya copot ID 10 yang ini, LS USB. Nggak ada, kan? Yang tadi ada silikon. Ini adalah engine-nya punya si SP32. Terus saya hidupkan lagi SP3. Oke, udah ada. Berarti dia adanya hanya di USB. Di USB, kita harus kenal sama si Linux. Kalau Windows namanya COM1, COM2. Jadi pada saat didetek harus pasang driver. Ya, jadi teman-teman kalau masuk di Windows itu kalau ada udah itu pakai driver, itu bedanya. Kalau di kita nggak pakai driver, yang dibaca itu adalah device-nya, posisinya ID mesinnya di mana. Itu aja. Pertanyaannya, Kak, siapa namanya? Kak tadi saya yang pagi-pagi itu Kak Widi udah ngerti ID mesin. Saya tanya dulu Kak Widi. Kak Widi. Mana, Kak? Ngerti ID mesin kayak gini-gini nih? Di Linux. Dikit-dikit. Oke, sip. Mantap. Jadi, ID-ID mesin ini bisa diaktifkan. Jadi, sebenarnya dia nggak ngerti apa-apa. Dia ngertinya. Dia bisa baca ke dalamnya. Jadi, kalimat tulisan Silicon Lab itu ada di dalam sini. Kebayang nggak? Linux itu bisa baca dalemannya. Itu bedanya ya. Si Windows juga bisa, tapi dia berbeda konsepnya. Dia pakai driver. Jadi kalau nggak kebaca, lu harus butuh driver. Kalau dia nggak pakai driver, kemudian kita mau ngapain juga, udah kita bikin sendiri. Jadi memang untuk mengeksplor itu. Oke. Kalau sudah connect di LS USB ini, berarti kita tinggal jalankan. Kata dia, perintahnya saya clear. Kata petunjuknya untuk nge-erase, paste. Kan ini perintahnya, ESP tool, titik py min --, port dev tty usb erase plus. Erase plus itu perintah. Jadi kalau kita mau iseng, kita tanya ini adalah iseng pertanyaan help, biasanya selalu menyediakan help. Disediain sama dia, tolong dong argumen caranya kayak gimana. Oke, dia bilang caranya kayak gini. Oke, portnya di mana, baud rate-nya berapa. Baud rate itu nanti kita kenal. Jadi mau di hard reset, mau soft reset, atau no reset, atau mau diapain, mau write flash, mau nge-write memory, mau nge-read memory, mau ngedump memory. Ngedump itu ngebaca dalemannya, kita dumping, kita baca isi memory di dalam. Enak banget nih. Jadi kita ya apa ya, mengeksplor banget di sini ya. Kemudian ada lagi namanya write flash status, kondisinya kayak gimana. Read flash cuman kita baca. Coba kalau kita iseng, kita pengen, kalau tadi write flash ya, saya paste, kita coba lihat namanya read flash. Set. Set. Paste. Set. Kita ganti ini read. Kalau ini ngapus. Kalau ngerit berarti katanya adalah ngebaca. Biasanya kayak gitu. SP tool. Address is file name. Connection SP no progress. Karena kemarin sudah dihapus. Read flash. Address, oke. Okay. Dia minta pakai SPI connection, SPI no progress, address file name. Error, artinya alamatnya harus kita tahu juga. Jadi ini untuk prosesnya. Tapi kalau misalkan kita write, mau nggak dia? Oh my God. Oke, okay, saya salah. Harus pakai sudo. Saudara-saudara. Sudo. Harus pakai sudo. Kalau nggak salah biasanya ini pakai sudo. Oh sih nggak mau juga. Coba kalau pakai write aja. Oke. Okay. Write flash. Kalau ditanya, kita belajar ginian udah berapa lama? Saya baru kenal MicroPython belum lama. Tapi karena ada Python-nya jadi enak. Nah, kan pasti protes dia. Erase, bukan write. Erase flash, perintahnya itu. Erase. Erase ngapus. Set. Protes. Ya kan? Sudo. Berkali-kali sudah dibilang sudo, sudo, sudo. Oke. Dah, dia lagi ngadakan connecting ke USB, kemudian sekarang lagi ngebersihin si engine. Flashnya dia ini lagi di flash kosong. Iya, iya. invalid. Biasanya
Kemarin nggak masalah kok nggak invalid. Oke, sama. Ini future-nya ada WiFi, ada Bluetooth, dual core. Wih, keren banget segede gini, dual core, Kak. Coding skema nggak ada. Oke, sudah. Ini sudah kita flash. Udah gitu dulu nge-flash. Ya, ini cuma nge-flash. Jadi nge-flashnya kayak gitu. Kalau di Arduino IDE, beda. Nah, sekarang kalau coba, kalau ini kita mau pasang SP32. SP3-nya belum dibuat, misalkan. Kita compile, bisa. Tapi pada saat kita upload, dia protes. DTTY-nya SO. Padahal sudah harusnya masuk ke DTTY. Kita buka lagi, klik. Tool. Oke. Portnya belum kebuka. Jadi kita komunikasi dengan si alat ini. Jadi setelah komunikasi, baru kita buat. Kemudian buat apa aja, kan gitu. Nanti ke depannya mau bikin apa. SP32. Ini enak kan warna-warna pramuka ini. SP32 Quad Copter Flight Controller. Drone kit dengan menggunakan SP32 Hackaday. Why isn't the SP quadcopter? Kata dia kenapa menggunakan flight control, tidak menggunakan SP32, ini lagi pertanyaan. Oke, biasanya nanti kita mainnya di SP32 kayak begini. Kita bisa, karena dia punya wifi. Dia udah punya wifi, jadi kita bisa bermain nanti bikin drone. Oke. Bayang ya teman-teman, jadi drone itu kita bisa bikin kontrolernya menggunakan banyak banget SP32 drone, smart control drone. Jadi sebentar di India, oke, jangan sampai India, besok kita harus dari anak pramuka yang buat. Jadi bisa bikin controllingnya pakai SP32 kemudian pakai handphone karena dia bisa ngebaca wifi. Kebayang ya teman-teman ya. Kedepannya nih, kita pelan-pelan dari bawah dulu. Ini base-nya. Jadi ke depan setelah base ini kita udah diajarin bikin ini mau bikin apa lagi ya? Terserah mau bikin robot, mau bikin baru. Kemarin sederhana-sederhana banget IoT itu adalah di antara. Jadi gini, IoT dan robotika kenapa kita gabungin di pesaka milenial, karena punya kemiripan yang sama dalam prosesnya, atau telemetri disebutnya. Telemetri itu artinya gini, pengukuran jarak jauh. Hari Senin nanti kita akan belajar bagaimana mengumpulkan data dari sini. Ini nih, saya kameranya nggak ada nih. Lupa ditaruh di mana. Ada namanya kamera Arduino. Nanti teman-teman juga boleh kamera Arduino. Arduino. Jadi teman-teman nanti bisa cari kamera Arduino. Kita belanja, harganya mahal banget. Oke. Oke, 40 ribuan lah. Kemarin saya beli 40 ribuan, berhasil. Alhamdulillah, dapat. Nah, si kamera Arduino itu dipasang, ditaruh di sini, kemudian dia moto tanaman. Bayang ya, Pak. Ibu, kakak-kakak semua ditaruh. Ini dengan harga ini dia foto sawah. Oke. Setelah sawah kita foto dan dia ngirim data tentang foto tersebut, datanya dikirim terus ke tempat kita. Misalkan servernya pakai apa? Tanya lagi tuh nantinya. Setelah ini masih ngenalin begitu dahsyatnya si IoT. Kita nggak punya server, Kak. Is mahal, Kak. Oke, kita cari alternatif. Ada namanya Raspberry Pi. Biasanya dulu kita kalau bikin ini pakai ada Raspberry Pi sayang. Kalau misalkan mau butuh codingan yang sudah jadi, Raspberry namanya Printis. Komunitas ini ada di printis.id. Oke. Ada. Jadi silakan di sini ada pengembangannya pakai ini Raspberry semua, tinggal pakai. Oke. Sebentar. Di sini ada, maaf, ini ada Martapura. Oke, saya lagi. Jadi kalau misalkan mau ngambil, misalkan POIP, buat POIP, ini bisa. Sudah ada, tinggal pakai, download. Mana download? Di sini, unduh di sini. Udah ada.
ini image sudah ada, tinggal yang namanya Raspberry Pi. Raspberry Pi buat apa? Raspberry Pi adalah belanja, ini adalah jadi server. Harganya sekian, 780-an. Dasar. Tapi ini pakai Raspberry. Kalau harga yang lebih murah lagi ada yang namanya Orange Pi. Pokoknya saya cari yang hobi-hobi yang murah aja deh. Ini servernya naruh di sini 240. Oke. Disimpannya di mana? Datanya si foto ini. Datanya nanti kita akan simpan pada saat kita sudah coding, mulai coding, ini adalah di memori SD card. Oke. Kalau misalkan gambar itunya kita nyimpan di memori SD card. Harganya udah gila-gila. Kalau misalkan pertanyaannya saya punya hard disk eksternal. Oke. Sebentar. Mana ya? Mana? Raspi. Oke. Kalau saya buka ini, dia ada colokan USB. Saya barangnya nggak ada karena saya pakai semua jadi server. Jadi saya pakai servernya itu pakai Raspi. Ada tiga pakai satu pakai set-top box. Tahu set-top box, Pak? Kakak-kakak tahu set-top box? Ini server, ini buat servernya buat apa? Server IoT, set-top box. Set-top box second. Oke, kita pakai yang ini belanja. Jadi set-top box yang punya IndiHome, saya sebutkan aja namanya lah ya, nggak salah kali ya. Biasanya banyak di pasaran. Nah ini saya pakai ini, kemudian kita custom ROM kita ganti jadi Debian. Selanjutnya itu dijadiin server. Dua, yang satu menggunakan Orange Pi. Oke, si Orange Pi jadi server kenapa? Satu, kita bisa pakai colokan USB-nya. Di sini ada colokan USB. Kalau kita lihat penampakannya, Raspi. Raspberry. Ini bisa dijadikan server. Set. Des. Gambar. Raspberry. Wah, salah. Bukan Raspberry ginian. PI, say. PI. Komputer saya sudah memanah. Nah, ini ada USB. Jadi kalau misalkan teman-teman juga punya hard disk eksternal, bisa dicolokin ke sini, datanya ditaruh di hard disk eksternal. Ini sudah ada colokan LAN card-nya. Jadi kita pasambungkan antara IoT di sawah, ataupun apapun itu untuk memoto atau memantau orang masuk, dipoto, direkam, kemudian nanti masuk ke kelas analisis. Halo? Kita nanti bisa masuk ke kelas analisis, tahu ke kelas analisis. Nanti di data analisis kita akan bicaranya adalah bagaimana orang itu dalam keadaan tersenyum, apakah daun itu rusak atau kena hama, itu menggunakan teknologi. Nah, itu pakai IoT namanya. Jadi IoT-nya itu data ngirim, kemudian masuk ke server, servernya nggak usah terlalu besar, kita kumpulkan di sini, kemudian diproses. Diprosesnya pakai apa? Jadi IoT itu kerjaannya adalah ngumpulin data. Itu yang jadi big data. Si IoT. Padahal dia juga bisa jadi robot. Terserah si teman mau jadi apa. Oke, ini si IoT. Jadi tinggal ESP Tool 32 iRes, kemudian ngapain lagi? Ini sudah diiRes sama kita. Berarti kita akan ngisi firmware-nya. Oke. Saya tutup dulu. Kak Bunga deh, dimoderatorin Kak Bunga. Kak Bunga masih on, bisa ngemoderatorin. Untuk ada pertanyaan, jadi satu jam silakan ada nanya. Kenalin ini, bisa sedahsyat itu. Apa ya, Raspberry dan lain sebagainya. Silakan Kak Bunga. Silakan Kak Bunga. Aduh, Kak Bunganya dia ini kali. Yang bertanya silakan langsung nyalakan mic-nya, ngomong, kemudian atau nggak di chat. Ya masih pada bingung. Ini kalau di kampus 2 semester nih. Di kebun 2 semester. Tak kebut ini. Ini kita kebut asli, 1 semester 2 SKS tak kebut ini sebenarnya. Jadi biasanya dasar, gini-gini. Enggak langsung dasar, nanti jadi ini, pakainya ini, pakai ini. Mau bikin apa, langsung kita lanjutkan di kelas selanjutnya. Jadi kita ngoding. Jadi teman-teman
sekarang. Sebenarnya gini intinya, di pandemi itu lagi butuh apa sih? Coba, idenya apa sebelumnya? Mas Widi, di pandemi ini yang mahal idenya, bukan ininya, ininya memurah, yang mahal itu idenya. Kira-kira di masa pandemi ini mau bikin apa ya? Kira-kira yang aneh-aneh gitu untuk ngedetek orang atau apa gitu, kira-kira. Mas Widi atau siapa ini? Saya tadi pagi-pagi, misalnya Mas Widi. Oh, ternyata masih banyak. Kak Mahir, Kak Yusuf, Kak Felix, Kak Dian. Coba, kira-kira kita mau bikin apa nih Pramuka pakai ini? Di masa pandemi ini? Ada ide? Halo, halo? Di masa pandemi kita butuh apa ini? Mau dijadiin apa? Ada ide apa Kak? Kemarin Kak Bunga bikin katanya buat bikin apa? Cuci tangan, hand sanitizer otomatis. Jadi kita nggak perlu neken, tapi otomatis pada saat tangan itu mendekat langsung keluar. Kira-kira dari Pramuka ada ide nggak? Ya aneh-aneh lah Kak. Ayo Kak. Ditanya bisa nggak dibuat? Bisa. Sekarang yang mahal itu idenya gitu loh. Ayo Kak. Ya udah balikin lagi. Saya tutup dulu ya, klik gitu ya. Ini udah saya matiin ya. Tenang. Kalau sendiri itu yang membawa keluar, saya cabut. Ini contoh robot. Atau saya tampilkan yang raw itu. Ini kalau diturunin sedikit. Oke, ini robot. Berhenti. Ah, kedepanan tuh. Biar nggak ngelihat ya. Ayo, tutup. Oke. Agak mundur. Iya, USB-nya. Iya, maksudnya tempat sampahnya mundur, tapi USB-nya nggak bisa mundur. Coba yang sebelah sini. Jadi ini bisa, ini buat mainan, ini buat mainan apa ya, teman-teman. Tetap aja nggak bisa, ini nggak ada yang panjang sih USB-nya. Ini mainan sampah. Jadi ketika dia ngedeketin orang jalan, dia langsung terbuka. Pokoknya ngedeketin badan dia itu, kemarin ada satu anak desa bikin alarm maling. Jadi alarm malingnya itu dia ngedetek, tapi sampai 3 kali baru dia miss call. Jadi kalau udah 3 kali gerakan itu udah ada, dia langsung miss call. Nggak ngirim SMS, cuma miss call. Miss call pakai apa? Ada lagi alatnya. Kira-kira buat di masa pandemi ini apa? Coba ada idenya nggak teman-teman? Kak Agus, Kak Madi, gimana? Idenya apa nih? Bikin apa? Halo kakak. Halo kak. Kira-kira bikin apa kak yang enak nih kak? Oh, gini, mohon informasi aja kakak. Ini sangat menarik sekali IoT-nya ini, luar biasa. Ini saya kan pembina Pramuka begitu. Ya. Hari ini kami kesulitan untuk latihan sama adik-adik saya. Saya sudah kangen sama adik-adik saya. Mungkinkah alat ini untuk latihan bersama begitu, kakak? Terima kasih. Sip. Latihan bersama. Jadi ini bicaranya latihan. Jadi gini, ada dua. Mungkin kak Ardo ketangkap nggak kak Ardo? Maksud dari kak Madi kak. Halo kak Ardo. Oh, maksudnya begini kakak, tadi kan yang lebih spesifik itu kan anu kak, untuk pengamati apa tanaman dan sebagainya, daunnya bisa gitu kan. Ya. Kami itu kan punya adik banyak kakak, di gugus depan itu adik-adik kami itu beli kan begitu. Sedangkan untuk pembinaannya terbatas. Kami punya hampir satu kelas 7 itu ada yang 6 kelas, itu kan hanya 6 kelas, itu kan sudah banyak siswanya itu, Kak. Pembinanya cuma saya sendiri gitu, Kak. Oke, lah, mungkin baik. Untuk bisa ngamati adik-adik kami yang sejumlah banyak itu bisa kami amati lewat alat ini, Kak. Terima kasih. Bisa, Kak. Jadi kita bisa kayak macam monitoring ya, monitoring di keras. Bisa, Kak.
monitoring kelas. Apalagi kalau misalkan mau agak sedikit, agak nyeleneh nih kak ya. Pak, share kak. Share screen. Oke. Kita mau nyeleneh. Mau nyeleneh. Mau asli nyeleneh banget. Miver. Miver kak, harganya berapa kak? Yuk kita belanja kartu. Tes. Berapa harga kartu kita? Halo kakak, ini harga kartunya. Bisa kamera, nanti kita buat kamera. Harga kartunya berapa? Teman-teman bisa lihat di sana harganya berapa juta? Saya nggak bawa, kartu saya habis asli. Kartu saya habis. Banyak diuji. Sekarang kemarin uji coba ngetap gitu, kemudian iseng. Harganya cuma 1.150. Kebayang kakak punya satu gugus depan, kemudian bikin di gugus depan itu kartu, itu harganya cuma 150 dan dia bisa ngetap, bisa kontrol. Jadi sebelum masuk ke kelas kita diketap. Ngetap. Oh, hadir dia nih. Ini IoT ya, Pak? 150, 1.150. Ya, Kak. Itu satu alternatif. Yang kedua pakai kamera. Kameranya kita bisa buat. Kameranya tadi harganya berapa? Tadi kameranya berapa tuh harganya? Harganya sekian, 40.000. Si kartu ini butuh namanya RFID. RFID untuk ngerit. Takutnya nanti ada yang iseng pakai iKTP. Biar bedain antara KTP kita dengan punya gugus depan. Atau punya, ya saya emang harus nakalnya di pangkalan sih. Harus nakalnya di pangkalan. Namanya gelang. Sekarang itu gelang RFID. Oh my God. Oke, harganya 15.000an emang. Cari yang warna coklat. Oh, ada yang warna coklat kak? Ada kak? Ada yang coklat kak? Kakak, ini adalah alat untuk ngelihat, ngukur pakai tang. Ini pakai ngebaca, pakai namanya ini. RFC522. RFC522 men. Seharganya, harga RFC-nya adalah 26.000. Bisa dibuat di pangkalan bareng-bareng. Kalau udah jadi satu nih, ya udah semua pangkalan misalkan sekamelin Jawa Tengah bikin aja udah gampang. Copy paste selesai running. Pakai ini jadi dia nempel di asli. Bener, alat habis semua. Karena pandemi jadi enggak bisa nyari duit lagi. Jadi ya. Ini caranya. Atau pakai ini, atau ini pakainya pakai gelang. Oke. Kak, kira-kira enakan pakai gelang pakai kartu enggak? Kardo. Keren banget Cin, gitu di tengah-tengahnya pakai tulisan Saka Milenial. Kartu anggotanya mana? Ini, Kak. Kartu anggotanya ini. Ini sederhananya gini. Berapa bloknya? Kan pertanyaan gitu. Blok data. Blok data. Jadi sebenarnya kita main di sini blok data. Blok data Miver. Miver card atau jangan Miver blok data card Miver. Jadi kita namanya ada blok, ada ukurannya yang 512 kilo lah, 512 kilo. Oke. Okay. Public out-nya enggak ada sih. Jadi kita akan pelajarinya adalah gimana cara ngoding di dalam ada 4 kilo card, 32 sektor, 4 blok. Jadi gini, si kartu itu bisa dipecah. Si gelang ini bisa dipecah menjadi 4 bagian. Oke. Yang satu adalah data gugus depan. Satu blok sekian. Blok sekian, blok 2 kita bisa isi data kuartir ranting. Blok 3 kita siap kuartir cabang. Blok 4 adalah kuartir daerah. Jadi gelang itu bisa dipakai sampai ke provinsi tanpa harus ngapa-ngapain. Kebayang ya teman-teman kelas di sini. Saya jadi bandel nih. Jadi kuncinya cuma di sini. Kartunya sama. Tapi kan gaya-gaya lebih kerenan pakai gelang gitu. Jadi artinya gini. Ketika dia data di gugus depan, dia akan baca blok sekian. Dia tidak akan baca blok-blok selanjutnya. Jadi nanti kita ngodingnya di RFID-nya kita hanya
Jadi kita punya aturan. Aturan digital gerakan pramuka. Jadi, blok sekian adalah untuk gugus depan. Jadi kita ngoding di blok sekian. Blok 2 itu adalah yang atur adalah kuartir ranting. Blok 3 adalah kuartir. Semua datanya sudah cukup pakai gelang. Gelangnya hilang, tinggal datang ke gugus depan, checking, ganti, silakan langsung di write ulang. Wah, 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 wah. Apa lagi nih? Aku kepikirannya kayak gini lah. Kalau ini yang kita pakai, kita nggak butuh buku SKU lagi. Sepakat. Oke. Oke. Oke, kartu Mifer yang kita yang murah ya, yang 512 kilo. Yang murahan aja lah, yang sama mahal-mahal. 512 kilo. Ini frekuensi sekian, ini satu kali, satu K ya, satu K Mifer. Satu K Mifer itu berarti tadi ada dua blok. Dua blok, lumayan Pak ya Kak. Itu kakak bisa nanti kita buatkan yang satu blok itu bisa jadi untuk kehadiran dia, yang satu blok adalah untuk SKU. SKU itu nanti bentuknya digital. Satu blok itu isinya, wah nggak ngerti. Ini mulai dipasang-pasangnya. Halo, tapi bisa menarik nih. Ini menarik banget. Ini ada menarik ini menarik. Memori tadi mana? Ayah. Oh, Kak, jangan dibawa ke Sulawesi dulu Kak. Ini ada kakak dari Sulawesi. Kita cancel dulu Jawa Tengah. Oke, satu blok itu kalau nggak salah lagi sampai 32 bit. Jadi satu blok itu bisa panjangnya, panjang data ya. Panjang datanya itu lumayan. Oke Kak, jadi kebayang sama kita harganya berapa, murah banget, dan itu nilainya ada di kartu. Kalau kartunya hilang, gimana kalau kartunya hilang? Ya udah beli kartu lagi, write ulang. Nanti otomatis ngisi lagi. Tidak menghilangkan data yang lama. Data yang lama kan ada di sistem database. Gak ada dibilang kehujanan gitu. Okay. Anak-anakku habis lomba LT. Ah, itu kehujanan, habis tuh buku semua tuh. Besok setiap LT kita cobalah di gugus depan atau di kuartir cabang mana yang nekat bikin LT-nya. Jadi kalau penilaian dia ngetep kartu, ketahuan nilainya lo kayak kawak komputer atau pakai HP, oke, masuk, sudah masuk nilainya. Jadi isinya ngeceknya pakai kartu. Oke, kita harus move on, keluar. Ada lagi pertanyaan yang biasanya suka pada berangkat ke hiking, ke gunung. Kak, ketika kita mountaineering dan sebagainya, kita kehilangan jejak. Misal, nauzubillah jangan sampai kejadian. Gimana kita mendeteksi para pendaki gunung? Jawabannya pakai IoT. Ketika dia masuk ke pintu masuk naik ke gunung, dia harus menggunakan alat. Alat itu yang akan mendeteksi kalau dia misalkan tersesat dan lain sebagainya. Itu IoT. Enggak bayang enggak? Jadi bayang ya. Ini di sisi bagaimana dengan komunikasinya? Maka kita menggunakan nanti WiFi. Ini kerjaan bukan saya, kerjaan saya ya. Wi-Fi One itu punya Kardo. Kardo, gimana misalkan ada di Jawa Tengah itu ada lintasan naik gunung kan kita bisa taruh Wi-Fi titik-titik tertentu di mana ketika dia ngelintas itu Wi-Fi-nya nyebar dan dia masih bisa komunikasi. Bisa nggak Kak Kardo? Halo Kak, gini, kita ke gunung. Di gunung itu di titik-titik di pohon-pohon tertentu kita pasangkan wifi, oke? Kemudian pada saat orang jalan dia akan terdeteksi kemanapun selama dipantauan dengan wifi itu, wifi tanpa internet ya, wifi tanpa internet bisa komunikasi nggak Kak antar siapapun dengan wifi? Nah, oke Kak, udah kan? Kebayang ya? Iya. Di titik-titik rute mereka melakukan Iya. Oh, berarti bagusnya di Sulawesi karena di sini nggak ada gunung berapi. Kamadi, bayang ya Kamadi. Nanti kita bisa coba buatkan gitu. Oke, Kakak, terima kasih. Ini ternyata gini kan.
Oke kakak, ini luar biasa ini. Karena kami kan kalau di perkemahan itu 1-5 hari itu pada antara LT juga. Ini kami untuk mendeteksi itu kesulitan. Ini kita menggunakan luar biasa kakak. Dalam perkemahan ini. Ya. Hanya saja ini saya kekurangannya ini. Ya, karena sudah tua pengingatannya, kepengingatannya agak apa ya terganggu. Oh sama. Dibuatkan tutorialnya kak, tutorialnya ya. Kak, kita nanti ini saya juga ngedorong sama kak salah satu ini, Kak Ardo, Kak, kita bikin kelas instruktur khusus, Kak, dan itu harus bisa disebar, Kak. Instrukturnya itu bisa nanganin nanti bikin kelas-kelas sendiri online gitu untuk satu kayak TOT gitu. Jadi khusus instruktur. Jadi si instruktur itu cari yang muda, kemudian yang mau berbagi pengetahuan, enak banget. Jadi jangan satu orang doang tok gitu. Saya juga lama-kelamaan tua, Kak. Saya juga udah tua. Daya ingatnya masukin. Nah, coba kita sekali-kali nanti iseng kita buatin jaringan WAN ke salah satu gunung. Wes gila men. Atau di satu perkemahan. Keren banget asli semua peserta. Kan sabar Kak, sabar Kak. di tas peserta maksudnya lagi camping solar mini. Wih kecil oke. Harganya berapa pak? 2.500. Allah 50 mili 5 senti ya. Ya, jadi kecil banget. Nanti ini ditaruh di buku kegiatan. Buku kegiatan itu sudah selesai, kemudian apa dan lain sebagainya. Karena dia memang anti hujan, ada masalah dengan hujan. Yang penting boknya benar. Setelah kegiatan LT, kemudian kembalikan lagi punya milik cabang. Kegiatan lagi pakai lagi, selesai dan dia bisa dipakai berulang-ulang. Nah ini baru. Ya karena. Harusnya jota-joti kemarin ini nih. Oke, pakai ini sebetulnya. Iya, jota-jotinya harusnya gini nih. Oke, kebayang nih kakak-kakak, Kak Fasta ini, Kak Fasta belum ngomong nih, saya pengen tanya. Idenya apa yang kondisi-kondisi kita ini, Kak Widi, Kak Widianto enggak? Oke. Ada Kak Widi, Kak Widianto Febriansa, ada Kak Widianto. Oh sama-sama, oh ada dua akun. Pinter dia daftarnya akun, dia ada dua akun. Oke ya, jadi teman-teman, ini proses belajar artinya gini, IoT, robotika, kemudian ide yang mahal, idenya buat apa. Jadi kalau di kegiatan perkemahan yang selama ini, ya tetap perkemahan sesuai dengan scouting itu tetap ada, tapi kita sudah antisipasi dengan teknologi gitu. Oke. Ada gimana aplikasinya ini bisa ya, karena pakai barcode. Barcode itu buat apa sih sebenarnya gitu? Barcode itu tujuannya adalah untuk pengabsahan. Dia itu benar enggak? Jadi ketika dibaca, dicek sama database, oh ternyata dia ada. Jadi bukan si barcode cuma sembarangan barcode gitu. Barcode itu isi bentuk digital. Oke, saya kita lanjut lagi ke Python-nya. Nice, cakep Python lagi. 1.5 jam, kita waktunya tinggal 45 menit. Gila lu gak kerasa men, seneng banget kalau udah di sini itu. Apalagi kalau sudah bikin alat-alatnya, udah kebayang mau dibikin apa. Oke, kita sekarang akan nge-firmware. Jadi firmware-nya harus di-download, seperti biasa. Saya juga, kalau yang ini kita belum, ini. Oh my God, ada baterainya mati tuh. Sebentar, saya. Firmware. Tadi download di firmware ESP32 micro Python. Jadi ada ini dia. Oh belum. Paling dia pikir dia sudah share screen tuh. Oke.
kita download di sini. Oke. Okay. Ini yang keren ini nih. Esperino Pico. Entah saya harus nyalahin laptop. Casan. Ini takutnya udah mau lihat mulai ini nih. Oke. Okay. Tolong. saya belum buka lapak. Saya belum jualan. Ini kayaknya ini banget nih bisa jualan nih ceritanya. Anjay. Oke, kita download di sini. Kita pakai dari sekian banyaknya pakai yang ada yang unstable. Unstable ini daily dia tiap hari tiap apa ya? Pengembangnya ngebuat tambahan-tambahan lagi. Tapi pergunakan yang ini. Ini versi 9, 10, 11, 12. Kita download versi 9. Versi 12. Kita save cuma 1,2 mega. Oke. Okay. 1,2 mega. Oke, okay, sudah di-download. Oke, berarti kita akan melakukan, ya kita lagi ngedownload nih, kecepatannya keren banget komputernya. Ya, saudara-saudara. Oke, kita lihat bahwa prosesnya dia minta tetap, ini kalau untuk nge-flash baud rate-nya sekian. Di posisi sekian, jadi tinggal copy aja, dia ada perintah kayak gini. Ini yang terbaru. Terus tinggal, ini buat apa? Ini buat uji nyali. Asli ini uji nyali paste. Oke. Error, enggak ada filenya, berarti ada di download CD download adanya di sini pasti. Oke. Oke, kita paste. Kok enggak ada, bandel amat sih. Error no LS. Kita lihat. Bentar. Saya ganti tes. SP32 berapa nih ada di sini yang saya download. Oh, ini IDF namanya, IDF3. Oke, okay. Ini caranya. Jadi ketik ESP tool PY di situ di dokumentasinya ada. Tapi nanti kalau mau ngoding barengnya kita ada kelas. Jadi ini untuk kenapa kalau udah kayak gini dia protes karena belum dibuatkan sudo. Jadi sudo itu merintahin biar dia masuk ke iya, colokin masuk ke sini. Chat sudo. Password. Oke. Okay. Lagi connect. Oke. Okay. Oke, nge-flash. Ini lagi nge-writing, baca. Auto detect flash size 4 mega. Anjir, bisa nge-flashnya 4 mega. Dan dalamnya ada 4 mega bisa nge-flash. Oke. Okay. MAC address-nya ada. Keren banget ya. Oke, okay, selesai. Hash data verifikasi. Living card reset. Sudah selesai. Kita sudah. Terus kita ngoding-nya pakai apa? Kita pakai ini atau pakai editor yang lain. Oke, okay, kita coba MicroPython. MicroPython. Cus. Apalagi ini MicroPython. Kemarin teman-teman yang disalah di relawan kita ajarin Python-nya baru bikin setengah jalan itu web. Sekarang assembler. Semuanya Python jadi serba aman. Oke. Okay. Nah, si Python ini kan istilahnya ada ketikan plus gitu ya. Jadi kalau bahasa Python itu kayak gini. Saya belum bikin di sini. Jadi kalau mau cari gini library contohnya DHT. Tahu DHT? Saya belum tadi nyampaikan. Apa itu DHT? Perasaan ada di ujian ini. Harga DHT modul sensor adalah 17.000. Oke. Siapa ditanya? Enggak ada. Harganya murah-murah banget. Jadi gini, negeri sana dia bisa bikin produk banyak tapi juga bingung. Dia cuma bisa bikin produk, ya udah, dia ngikutin aja bikin banyak gitu. Kita enggak bisa nyaingin dia loh. Mohon maaf. Kita enggak bisa nyaingin negeri tetangga itu untuk bikin gini-ginian.
dengan harga yang super murah. Nggak bisa. Tetapi dia nggak bisa ngalahin ibunya orang Indonesia. Udah itu aja. Bayang ya, Kak? Jadi, lu produk banyak di negeri sana. Gue beli, kemudian gue ide. Ini kan cuma masih begini tok. Gue yang bisa membuat sesuatu. Orang Indonesia tuh cerdas-cerdasnya di situ. Jadi harga 17.000 bisa harganya keren banget. Bisa di atas jadi 200.000 kan. Kalau udah jadi satu paket. Kerennya kayak gitu loh. Jadi harga, kalaupun mau mentok-mentok, ini ada sel DHT 48 ini. Macam-macam lah harganya. Enggak sampai 20.000. Ini sejak pandemi kenapa jadi harganya sedrastis ini? Gede. Sebelum pandemi enggak? Karena memang dia bisa jadi DHT ini. Jadi kalau kita tempel tangan kita di DHT di sini, itu akan ketahuan suhu tubuh kita. Jadi kakak-kakak, ini alat ini, jadi kita tempelkan jari kita di atas dia. Itu akan ketahuan suhu tubuh kita. Dan keluarnya datanya digital. Ini mungkin permintaannya banyak kali di DHT sekarang. Sampai naik gini harganya. Jadi si DHT itu untuk mengukur suhu. Kemudian kalau emak-emak di rumah, ibu-ibu, ada kejadian sama gas. Ini bau gas gitu. Kita lagi dari luar. Oke, sensor gas. Sensornya sekarang nggak ada permintaan kali ya. Harganya murah, masih murah. Oke, ini sensor gas. Jadi segas sensor itu ditaruh di dapur, dia akan kasih tahu kalau ada kebocoran. Oke? Jadi anak pramuka bisa buat sendiri. Gitu. Itu sensor gas, MQD2. Apalagi? Ada sensor apa lagi? Sensor kalau mas mbak dari orang Sulawesi itu senangnya karena ada tikus di sana itu. Ada namanya sensor gerak. Siapapun yang... Iya, ini di sana itu kalau lagi saya datang ke sana itu senang karena dia lagi nyarinya itu adalah selalu yang bergerak-gerak. Ini ada namanya sensor peer. Sensor peer. Gerak atau peer. Sensor peer ini harganya ini. Jangan ngelihat ini udah jadi ya. Ini udah pada jadi. Ini kita bikin dari nolnya. Harga sekian. Ini untuk sensor gerak. Jadi apapun yang bergerak dia akan baca. Ini sensor peer-nya. Apalagi? Sensor apa lagi? Sensor gerak, sensor kamera sudah, DHT sudah. Ingin mengukur air hujan. Pelajaran fisika. Oh, yang GPS masih agak mahal. Yang GPS, GPS card. Ada GPS card. Ini agak masih mahal. Yang kemarin saya mau coba itu yang di salah satu. Kalau ini pakai GSM, ini udah jadi. Kita bikin sendiri ya, enak aja. Ini Note. Jadi kalau mau nyari adalah GPS Arduino enaknya. Arduino. Oke. Sebenarnya isinya cuma gini, kalau GPS itu biasanya kita ngebacanya pakai WiFi atau pakai titik tertentu. Ini GPS modul ini pasti pakai ini dulu, pakai apa? Pakai SIM memory atau kartunya. Nah, ini emang yang Lenovo ini baru nih, enak banget, kecil banget. Saya belum coba ini. Nuke apa ini? GPS tracker mini yang ditempel dapat pakai 3M. Apapun dikaitkan ke HP agar barang-barang kesayangan tidak hilang. Saya tidak mau ditempel di HP, saya mau di orang, biar orangnya nggak hilang. Ya, 30.000. Kalau ODP-nya ada cuma 100 orang, saya nggak tahu ya. 30.000 mahal kali ya. Mahal ya. Jadi ya sebenarnya ini untuk GPS. GPS masih memang karena dia ngetrack GPS karena ngetrack langsung satelit. Kalau mau bikin satelit sendiri ada yang namanya bikin satelit pramuka, satelit Coca-Cola. Kemarin saya satelit Coke. Kemarin kelas kemarin tiba-tiba putus satelit Coke. Ke mana ya?
dari thing dari botol Coca-Cola, jadi botol Coca-Cola anak pramuka belajar bikin satelit. Tahu kolanya. di lokasi prau. Iya, di lokasinya. Eh, pertanyaannya satelit with ESP32. Pertanyaannya bisa enggak satelit mini? Oke. Okay. Satelit receiving teknologi udah bisa. Janganlah pakai Arduino otaknya. Kita bikin otak satelit pakai Arduino. Satelit Arduino. Frekuensinya sekian udah bisa. Oke, ini udah ada claim on that. Bikin satelit, Pak. Di perkemahan kita terbangin di atas, kemudian dia jadi satelit. Let's make satelit with Arduino part 2. Oke. Sorry, kita lewatin iklannya. Welcome back. Ini bikin dia membuat satelit. Teman-teman, satelit bayangannya mahal. Iya. Satelit itu apa? Cuma memancarkan frekuensi, kemudian diterbangin ke atas. Sudah. Ya. Oke. Satelit, men. Kita bikin sendiri di perkemahan atau di satu kampung. Cuma masalahnya kalau yang mahal, kemarin kita ngobrol, yang mahal adalah nerbangin satelit dari bawah ke atasnya. Itu yang mahal. Kita nyewa roket. Itu yang mahal. Oke. Balon udara kita bisa bikin sendiri. Teman-teman pramuka banyak explore dari IoT. Jadi sebenarnya bisa kita lakukan. Iya. Ya, coba balon udaranya ditaruh sampai diikat gitu di tengah perkemahan pakai helium gasnya seset udah dia bisa bertahan sekian jam perkemahan 5 hari semua kepantau itu peserta di tracking lu lagi wah ini lagi ternyata lagi ke sini lagi di warung itu ke tracking semua. Oke. Kenapa saya tidak akan masukkan ke codingan Python? Karena ketika saya harus masuk ke codingan Python, teman-teman akan bertemu yang namanya. Wih, ada motor. Klik new. New file. New file aplikasi. Jadi aplikasi.py. Oke. Jadi kalau saya mau buat di sini, nanti teman-teman akan nggak bakal sih masih bingung apa itu import date, berarti dia akan ngitung ini artinya apa date time up, dia nggak ngerti. Oke. Form, nah ini udah mulai ngoding nih. Form itu dari modul, misalkan modulnya yang kita panggil adalah ESP tool, misalkan udah ada ESP toolnya, kemudian dari form ESP tool kita import apaan. Importnya misalkan read plus, kan enak banget lihat read status. Jadi kita bisa compile, enak banget di sini. Udah komunikasinya dengan bahasa Python. Cuma pertanyaan, ini bahasa Python ini aku nggak orang ngerti mas. Ada kelas ntar sore. Ntar sore kita ajarin modinya, berkenalan dengan Pythonnya. Kalau hari ini kita berkenalan dengan si micro python untuk masuk ke sini. Jadi si micro pythonnya ada di dalam embedding namanya. Embedding itu ada dua teknologi di mana kalau Kak Ardo itu orang jadul. Jadi Kak Ardo taunya itu dulu Kak Ardo hobinya ini. Kak Ardo tuh mainannya ini microcontroller pakai Atmel. Oke. Jadi zaman dulu Kak Ardo hobinya ini. Oke, Kak. Jadi ini zaman dulu Kardo hobinya jadi teknologi namanya microcontroller sama microcontroller tapi menggunakan telepon. Lain telepon kita pakai angka 1 adalah untuk matiin lampu. Jadi saya pernah dapat kerjaan bikin gini ya. Jadul banget. Jadi
ada satu kantor ada nomor telepon, kemudian dia bilang gimana caranya saya bisa mati lampu ini, ya udah kita bikin. Ini bikin ngontrol, jadi kita assembly dulu masih assembly, jadi kita masih jadul banget, dan itu rangkaian ini adanya di jalur telepon. Jadi dia akan ngeringing plung satu kali, dua kali, kemudian udah tiga kali baru kita pencet angka satu dari telepon kita, dari telepon kita pencet itu langsung ngirim angka satu ke sana, itu langsung matiin lampu tengah. Jadul dulu, belum ada komunikasi wifi. Ini zamannya pakai Atmel. Sedih banget dah gua. Sekarang nggak pakai Atmel lagi. Sekarang sudah menggunakan embedding system. Embedding system ada firmware-nya, ditaruh di dalam. Nah, kita coding, nanti di firmware itu yang membaca codingan kita. Oke. Okay. Halo? Nah, kebayang deh kan? Jadi, ini udah namanya teknologinya disebut ini jadul. Kita kenalin jadul dulu. Kita nggak bisa begini PLL assembler. PLL assembler. Teknologi PLL. Jadi PLL assembly terkenal banget dulu. Tapi sampai sekarang masih ada controlling-nya. Ini untuk kontrol PLL. Masih banyak yang mainin begini, Kak. Masih banyak banget. Tapi kita bisa bikin ini, Kakak. Nanti kalau misalkan juga enggak mau repot di ini saya ada nih. Ini ada. Dulu pakai si PLL, ini harganya LED-nya berapa ya? Jadi enggak usah pakai komputer gitu. Artinya kita yang ngatur sendiri input dan outputnya, namanya LED Arduino. LED Arduino harganya belanja bukan LED, LCD sayang. LCD. Oke, harganya sekian, Pak. Oke, nanti kayak begini nih. Ada 19.000. Oke, keluar teks. Jadi teks ini yang akan bicara tentang anak ini siapa gitu, jadi kebaca, kedetek anak ini kabur. Anak ini berisik. Keluarnya di sini. Di tag gitu kan, kita hobi yang mini jadi ini ada, jadi masih zamannya PLL juga sekarang, tapi udah input banget sekarang sama dengan sistem embedding system. Kita cuma tinggal ngodingnya pakai Python. Ngoding Pythonnya di mana? Ntar sore kita buka Python dasar banget, dari ngoding, apa itu import, apa itu logika matematika, apa itu logika. Jadi kita akan belajar pull ke assembler-nya Python, bikin webnya pakai Python, bikin apa lagi? GUI. Ini saya dulu iseng, Kak. Ada namanya sistem. Ini juga belum ada yang nggak ada ini nih. Python ditaruh di kalau yang download tuh apa ya? Bukan di GitHub. Biasanya kita SourceForge. Alhamdulillah yang download mah banyak. Cuman diganti lagi sama dia. Swatboard, men. Jadi kalau ada yang mau coba pure Python, file mana file. Oke, silakan yang mau nyoba Python ini udah jalan. Ini GUI. Ini GUI bukan coding. Oke, ini udah ada. Ini pakai Python. Ini gambarnya GUI. GUI itu desktop. Ini yang buat desktop. Sudah jadi, tinggal download aja, gratis kok. Kan pusing lagi nih kalau udah kayak kemarin. Rajin banget ya bikin kayak gini, ya Allah. Sekarang ke websitenya Saka Milenial. Dan ini free. Free. Ini tinggal pelajari, tinggal ganti mau bikin desktopnya untuk misalkan di sekolah. Ya, di sekolah ada komputer desktop, desktopnya dipakai untuk sistem IoT. Tinggal diganti aja, nggak ada masalah. Oke, coba ini enak banget ini. Ini udah bisa dipakai dan banyak, alhamdulillah ya, yang ngedownload oke juga sih. Tapi sayang ini nggak ada yang... Perasaan gue kalau ngoding ditaruh di... Aku beberapa sih sudah ambil dari sini. Jadi ini contoh di mana nanti kita tinggal ganti-ganti aja buat ini kejadian edit, kejadian pindah
peserta anggota pramuka, tinggal ganti-ganti aja isi daleman. Ini sudah running. Pakai apa gitu loh kan? Om, ada nggak yang gue gitu, jangan hitam putih banget, ini nyebelin banget dah om. Gini, ya kan? Ini kan hitam putih banget ini, bikin orang kesel gitu kan? Oke, okay. Saya. Kita bisa, ya maksud saya biar nggak ini banget, namanya iseng lah kita, namanya APT. Yang kalau yang mau pakai Windows sudah saya siapin. Gue baik banget dah, kasihan orang Windows. Namanya tahu boa pak. Astagfirullahaladzim. Soundboard saya buat di soundboard kalau nggak salah. Win, ya win 10 kalau salah lagi saya buat. Itu ada orangnya tuh, mau konstruktor. Jadi kalau yang pakai Windows, ini ada saya buatkan. Ini filenya udah jadi. Jadi, nah kayak gini nanti GUI-nya. Ini gerentongan. Jadi ini IDE dari buah konstruktor, kemudian diuprak-aprik gimana caranya jalan di Windows. Udah ini bisa jalan di Windows. Jadi teman-teman yang pakai Windows ngeditnya ini buat namanya kalau diinstal di Ubuntu APT install buah konstruktor. Struktor. Yes, kok enggak ada buah konstruktor? Jangan-jangan ya ditutup proyeknya, aku harus ngidupin lagi dong konstruktor. Ya benar, kayaknya ini harus dihidupin lagi proyeknya. Ini proyeknya mati, bisa nggak diurusin? Om cariin dana om ini. Nggak, ini di Ubuntu. Kalau ini di Windows ini tinggal download aja kalau ini. Jadi ya ini buat bikin GUI-nya, grafik. Jadi ada Python di web. Python di web, Django, Flash itu. Kemudian kalau di GUI itu ada lagi namanya TK. Nanti sore kita ajarin TK. Kemudian WX Python, WX Python, WX GTK, kemudian ada lagi Kitty. Kak, halo, kakak-kakak kelas ini paling makin pusing diajarin sama Kak Jo. Kak Jo cuma kenal bahasa aneh-aneh. Jadi kita bisa bikin sendiri semuanya gitu. Jadi dari IoT berkembang, terus dari IoT. Jadi memang dasarnya kalau di IoT elektro memang, tetapi pelan-pelan elektro akan belajar dengan sendirinya karena kita harus lebih banyak main di elektro. Jadi kemarin ada yang email Kak di IoT itu yang harus dikuatkan apa? Saya bilang yang harus dikuatkan ada elektronya. Gitu loh. Jadi ada elektronya, ada semuanya untuk menguatkan. Jadi sebenarnya dikembalikan lagi ke teman-teman di desa mau ngapain? Kok ke desa, teman? Desa dulunya di desa, sekarang pindah ke pramuka. Teman-teman pramuka. Mau ngapain? Kita mau buat apa? Itu aja sih sebenarnya. Kita sudah mau jam 12. Kelas ini paling panjang. Biasanya kalau sore itu paling cuma berapa? Dari jam 4 sampai jam 5, 1 jam. Kelas ini pagi. Halo. Akhirnya dia hidup juga. Tadi belum mandi kali. Om Jo, okay. Aku mau ngomongin sesuatu dong. Ya, silakan Kak. Ya, sebelumnya makasih ya Om Jo sama Mas Ardo juga kita dikasih kesempatan buat gabung nih. Jadi saya mewakili rekan-rekan dari Kominfo, khususnya Mas Aris, mau nyampein kalau misalkan teman-teman di sini ada yang punya ide untuk membuat karya IoT setelah tadi lihat pembelajaran dan idenya bagus serta bisa bermanfaat, nanti kita coba bantu untuk dukung siapin hardware-nya.
Jadi sistemnya nanti untuk rekan-rekan yang punya ide itu bisa langsung sampaikan aja ke Om Jo. Jadi nanti kita coba kurasi atau seleksi bareng Om Jo untuk selanjutnya kita bantu untuk dukung hadirnya. Yes. Gitu. Ya kita berharap sih ya dari awal ide ini ke depannya bisa berkembang nih. Syukur-syukur bisa kita ikutkan di kompetisi kita yang diidentik dari Kominfo. Nah, kalau misalkan nanti lebih berkembang lagi, kita bisa ikutkan di level ASEAN, itu bisa di AITA atau di Asian Hackathon di Malaysia. Paling itu sih, Om Jo. Sip! Apa temanya? Ya, pandemi. Temanya bebas sih, yang penting bermanfaat aja sama ide. Oh, iya. Oke, teman-teman yang oke. Okay. Nih kita harus informasiin untuk kelas selanjutnya nih. Walaupun partisipan cuma ada 13 orang, kebayang ya teman-teman punya ide. Nanti kayaknya saya harus bikin aplikasi tambahan deh di Sal Millennial. Jadi mereka submit ide, kemudian idenya lewat apa dokumennya dikirim lewat sana. Punya ide apa? Kalau yang bagus nanti akan dikirimkan satu paket alat ya. Kan pandemi kan nggak mungkin juga kita ke Jakarta kak dikirim iya, ya pasti dikirim Om. Safe, yes berhasil langsung dari Mas Haris. Oke. Okay. Saya mau manas-manasin dulu kak yang tadi tuh kak siapa kak yang dari SMP mana itu kak tadi. Kak Madi, ada ide kemudian bisa dimasukin, nanti kita siapin aplikasinya. Idenya nanti dapat alat langsung dari, kalau bagus nanti dapat alat dari. Jangan kayak gitu dong, ini kan Zoom. Masa milihnya Madi doang? Untung Madinya unmute. Jadi nggak kedengaran yang diomongin, kan syukur sekali dia unmute tuh. Kak Bunga di DKD itu seneng banget ngoprek sampai dia bilang, "Pak, kirimin dong." Aku bilang, "Ada, cuman SP32 itu juga second karena sering dipakai." Kak Bunga bisa bikin kumpul bareng teman-teman yang suka ngoprek, bikin ide, disubmit, nanti kita alatnya satu paket. Aku bayangkan paketnya segede apa. Iya. Kak Bunga siap jadi moderator, Kak? Ya. Iya, katanya mau dikirim kemarin ESP-nya. Kalau ESP doangan kan kecil, itu bisa lah. Tapi kalau yang dari ke... Menjodoh-jodoh. Halo, Kak Bunga. Halo, Kak. Sama-sama muda. Oh, iya. Alhamdulillah. Jangan gitu dong, aku kan pengen. Bisa yang ada tempat bikin di bawah. Oke. Kak, ini Kak Dian dari tadi diam aja, Kak Dian Wenda. Jangan kebanyakan mute-mute, bukanya lain aja sekali-kali. Sip. Nah. Ya, Kak, halo Kak. Oke. Oke, waduh. Kak Dian kebayang, Kak Dian. Bikin ide ya, apa sama teman-temannya? Ya. Bikin apa? Kan lumayan kita dapat satu paket. Saya nggak tahu paketnya mungkin bisa jadi sama mini servernya kan itu. Mini servernya dikasih, IoT-nya dikasih, ESP32 dikasih, kan lumayan. Ya. Aduh. Kalau di ya. Coba ada ide apa gitu. Wah, dia masih di dalam kamar dia ternyata bangun. Bangun tidur. Udahlah, Kak. Bangun tidurku terus nge-zoom. Tidak lupa.
itu aku banget bangun tidur ingat-ingat udah 9:30. Oh iya juga. Tas Python. Ya Python dasar. Jadi ngodingnya memang. Jadi bikin micro Python ini ngodingnya pakai Python. Jadi Pythonnya kita ajarin dasarnya. Ini kemarin kita yang kelas kemarin yang sore ya kak, yang kemarin sore itu yang kelas umum banget itu bikin website pakai, bikin dashboardnya itu pakai Python. Gila, sistem informasi manajemen. Ya. Ya, kayak gitu. Oke. Jadi alternatif-alternatif ini tujuannya nanti teman-teman Kak Ardo soalnya di share Kak Ardo, saya takutnya bandwidth-nya lagi udah kelihatan ini. Project.id. Domain project ya browser project.id. Oke. Okay. Kita bisa kerja di rumah. Oke. Oke, kebayang anak pramuka tetap bisa bertahan dalam pandemi ini di sini. Project.id. Kok bukan? Project.co.id. Salah, Kak. .co.id kalau misalnya lagi. Jadi ada tempat di mana buat para programmer dapat proyek. Coba dicari dah kak, project.co.id deh kalau nggak salah lagi. Pokoknya untuk dapat kita mendapatkan project.co.id, project.co.id. Jadi ini jadi project.co bukan ya? Bukan. Cari apa? Bukan. Jadi itu untuk para codinger. Coba project.co.id programmer. Jadi dia nyari programmer apa ya? Kok lupa? Programming para programmer apa ya? Kok ke project kok ada dicari problem? Coba di sini benar. Dicari programmer yang membuat apa gitu? Coba itu ada kata Pak. Jadi dia memang menyediakan layanan untuk. Kok sekarang jadi beda gini? Oh ya benar ini. Oke. Okay. Pembuatan koper laporan studi kelayakan harga 500. Project-projectnya ada di sini. Jadi kalau kita sudah bisa belajar Python, kemudian bisa bikin program, lumayanlah kita ngerjain di rumah di masa pandemi sekarang. Banyak project, kemudian project apa lagi tuh, Kak? Membuat platform trading cryptocurrency, yaitu pasti Python ini. Kalau ada yang berani, silakan suggest ke sana berapa biayanya. Coba. Oh, dia minta Laravel, MySQL. Tuh, dia project owner-nya di Kota Batam. Oke. Okay. Ada yang minta harganya berapa. Jadi, kita jadi programmer. Nah, Kak Mahir udah mulai hidup. Jadi, kita programmer. Ya. Artinya, di rumah bisa menghasilkan, apa ya, ada web, ada web jumping ke sini, Kak. Mobile programming yang dibutuhkan kemudian dan lain sebagainya. Jadi kita bisa kerja di nggak di kantor. Kak tadi siapa ya? Kak Mahir ya, Kak di yang tadi saya tanya itu Kak Mahir bukan? Yang RPL itu dikasih tahu nggak sama Pak gurunya kalau ada tempat di mana kita bisa kerja di rumah? Halo Kak Mahir, Kak apa? Saya tadi tanya. Ya Kak Mahir. Iya. Kalau dari guru sih enggak, tapi saya nemu dari media lain. Allah. Nah, oke. Okay. Jadi kita, ini nanti di Saka Millennial kita kasih tahu. Ini loh tempat untuk ke para codinger. Jadi codinger bisa kerja di rumah, penghasilannya bisa melebihi dahsyat banget asli. Penghasilan, apalagi kita ngerti bahasa Inggris. Kita berani ngambil project-project di luar, itu nyari programmer Python banyak banget. Dan bayarannya dia per jam. Per jam itu sekian US dollar, gila enggak? Jadi sebenarnya kita belajar di sekolah, kemudian kita menggali dari sini, kemudian untuk masalah pekerjaan, nggak usah kemana-mana, di rumah kita ngoding, dan itu asal ada koneksi internet, kita kirim email dan lain sebagainya, jadi mereka harus punya server, servernya kita bantuin dulu nih sama Kominfo provinsi yang ngasih, nah kita latihan dengan di situ gitu, jadi kita kasih space sedikit untuk latihan untuk bikin.
Enggak ada. Enggak ada. Tak lempar kue. Enggak ada. Ya, kita mau lagi kita bangun sendiri, jadi hosting basis Python untuk belajar. Teman-teman pakar lainnya bisa pakai gitu loh. Jadi sambil belajar kan bisa ngasih tahu ini produk gue gitu loh. Ini produkku loh. Jadi kalau misalkan butuh tenaga gue, hubungi ini gitu loh. Jadi Anda bisa kerja dari rumah. Jadi orang codinger itu salah kalau dia harus kerja di bawah tekanan. Kalau jago, codinger itu kerja dalam tekanan rumah. Tekanan rumah tangga. Anak yang dengar tekanan rumah tangga langsung ketawa. Kak Ardo. Kenapa? Waduh, gile. Besok bayar kartu kredit. Aduh, udah stres ya. Python dasar. Tapi jangan kaget kalau nanti di kelas yang Python dasar, karena yang dari umum yang di Pythonesia itu banyak masuk. Jadi ya kita kumpul aja satu kalimat aja secara umum, karena memang tidak hanya anak pramuka gitu loh. Kita cemplungin aja lah hobi Python, Python habis gitu. Ya, konsepnya kan yang penting pernah mendengar kata-kata yang ada di dalam situ. Voice Python man. Oke, thank you ya, Om Jo. Halo. Kadian. Pokoknya sekarang udah tahu ada ide, kirim, kasih tahu, nanti kita buka lagi kelas ini untuk menyampaikan apa tantangan, challenge dari. Udah ada ide ya, aku udah ada ide ya. Jadi kita siapin inbox. Kita siapkan ide itu, kita kirim, dan itu dapat alat. Keren banget, asli. Berani deh. Cuma jadul. Arduino dia punya. Oke. Nanti tuh kalian tuh sekali-kali siapalah, siapa aja suruh di situ jadi moderator. Kita masih sampai hari minggu depan, Kak. Senin saya libur. Senin ada kelas sendiri. Ya, nyari inilah isi duit. Senin kemudian Selasa dan selanjutnya kosong. Jadi sampai hari Sabtu itu ada kelas. Kelas di Pak sama milenial juga. Sama-sama Kakak-kakak. Silakan nanti Kak Ardo aja, Kak Ardo. Kak Dianda tuh terserah, Kak Widi juga boleh tuh terserah, pokoknya yang ada di sini atau Kak siapa tadi yang guru itu kakak pembina itu Kak Madi. Kak Hamdan juga boleh, siapa aja lah. Gitu. Iya. Pakai pesan kita. Sama-sama, saya juga mohon maaf. Bisa di-capture nggak, Kak? Bareng-bareng. Belum foto. Kameranya hidupin dong, buat berkesan kita rame-rame. Kameranya hidupin. Kak Dimas, tadi dia pinter, dia bikin dua akun. Itu kakak adik kali itu, dia bikin. Widiantor. Ya. Wes, keren. Sip, Kak Dwi. Oke, sip. Ah, baru keluar nih. Oke. Oke, siap. Oke, Kak. Kita ketemu sore nanti untuk pelajaran Python. Ya, sama-sama.
Siap, siap. Salam. Ya semua. Dari Sulawesi ini satu jauh. Mah, monjo.